Oke, teman-teman, kali ini saya dapat lagi nih TV LED LG 23 inci ya. Jadi problemnya standby melotot ya. Oke, langsung saja kita coba. Nah, LED-nya sudah menyala nih ya. Nah, nggak begitu jelas. Nah, ini dia. Oke. Jadi LED powernya hanya melotot ya, standby dan agak sedikit bergetar ya. Oke, sebelum kita membukanya, kita lihat dulu tipe modelnya ya. Oke, ini dia modelnya ya. 23 LC ya. 1 RB. Oke, langsung saja kita buka dulu ya. Wow, ini model jadul ya, udah model lama nih. Masih ada kerangkengnya ya, masih ada selnya, jenis monitornya. Oh, ini ada yang gelembung elko-nya ya. Ya, ada yang hamil ya, ini elko-nya melendung. Jadi kita akan ganti dulu elko-nya. Mudah-mudahan elko-nya saja ya. Masih banyak debunya nih. Nah, kita akan ganti elko-nya. Elkonya ya, kita buka nih. Wow, masih mulus mesinnya ya. Oh, sudah ada pernah yang perbaiki juga ya. Sudah pernah ganti elko. Sekarang kita ganti nih elkonya nih. Mudah-mudahan cuma elkonya nih. Gak usah mengecek tegangannya dulu ya, langsung kita ganti. Kalau kita ganti masih belum mau on, baru kita cek tegangannya. Seribu 25 volt ya, lima banyak ya. Kita ambil dulu elkonya.
Oke, ini dia helkonnya kita punya nih. Kita sedot dulu nih. Oh. Tunggu ya, teman-teman. Kita ganti dulu helkonnya. Oh, ayam pengen kawin kali itu ayam. Berisik banget. Kita nah masuk ya. Nah, selesai kita ganti, kita langsung pasang ya. Jadi langsung tes ya, kita pasang bautnya dulu. Pasang dua dulu. Oke, sudah. Kita langsung tes. Langsung tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, langsung ya, langsung on ya. Nih lampunya nih, LED-nya nih. Coba kita lihat. Tuh, jadi tombolnya langsung on. Ini posisi standby ya. Tadi biru ya. Nah, kita pijit nih. Nah. Oke, sudah hijau, biru ya. Ya. Gampang banget ya. Cuma elko-nya doang. Alhamdulillah ya. Kerjaan kita selesai satu persatu ya. Cuma elko-nya doang ya, elko-nya saja ya. Nah, selesai ini nanti saya akan eksekusi yang panelnya blank lagi ya. Tapi videonya nanti, video selanjutnya ya. Oke, baik, ini sudah selesai, tinggal ditutup ya. Oke, baik, kita tutup dulu. Oke, teman-teman ya, ini sudah selesai. Oke, baik, mungkin ini sedikit bisa membantu ya buat teman-teman pemula ya. Oke, ini saja untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam Bengkel TV Bekasi.